Para prajurit TNI yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada dan bertugas. Tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta pegang teguh Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI, serta jadikanlah semua itu sebagai modal dasar dalam mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tingkatkan profesionalitas dan inovasi, serta kobarkan jiwa militansi sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit untuk selalu adaptif menghadapi berbagai perkembangan lingkungan strategis yang terjadi. Perkuat berbagai sektor yang mendukung terwujudnya strategi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi TNI Polri dengan kementerian dan lembaga negara, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi kesulitan masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu menyertai setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.